kita mulai aktif 80, yaitu sudah nama Yayasan Jantung Indonesia. Dan kelihatannya Yayasan Jantung Indonesia itu semuanya nomor satu, artinya pembuka jalan. Jadi pertama kita sepeda, jadi kita mulai dengan setiap bulan ribuan. Terus kedua rokok, mencetuskan bahwa rokok itu tidak sehat. Dan itu kita diserang oleh wartawan tentunya, kok berani-berani sih pemerintah kan masih pakai uang dari cukai rokok, kok berani merenyang. Akhirnya kita dipanggil oleh DPR karena mengenai rokok itu. Itu perjuangan dari Yayasan Jantung. Mulai Car Free Day itu juga dari Yayasan Jantung. Nah, sekarang dikembangkan sendiri oleh pemerintah sampai luas sekali sudah. Dari pertama Yayasan Jantung Indonesia itu sudah berpikir ingin mendirikan rumah sakit jantung, tapi bagaimana dan biaya dan lain-lainnya sehingga terbentur. Terus saya ada ngadep Butin Soeharto dan beliau tanggap langsung, oke, berdirilah rumah sakit jantung. Penggalangan dana waktu itu tuh dana masih pertama kita memulai menggalang dana melalui lelang pulpen dari Butin, kita dapat 80 juta waktu itu. Dari situlah kita mulai, kita harus cari uang. Lalu kita mengundang penari-penari kesenian dari luar. Menjual tiketnya mudah, dari situ kita menggalang dana. Olahraga juga kita propornya dengan klub jantung sehat, sehingga merata di mana-mana ada olahraga jantung sehat.